Halo, Anda diselingkuhi? Pasangan Anda mencurigakan? Anda ingin menikah tapi tidak tahu latar belakang pasangan Anda? Jangan bingung dan jangan ragu lagi. Segera hubungi detektifperselingkuhan.com. Detektif Perselingkuhan adalah jasa detektif swasta di Indonesia yang spesialis membantu orang-orang mencari bukti perselingkuhan. Jack sendiri adalah tokoh detektif misterius yang mengabdikan dirinya menjadi detektif yang khusus menangani perselingkuhan. Sedangkan kata Angels adalah sebutan dari Jack untuk memanggil anak buahnya. Pagi Jack, kata Angels yang berarti para malaikat adalah kata yang sangat pantas disandang semua anak buahnya. Kenapa? Karena detektifperselingkuhan.com memang membantu orang-orang yang sedang diselingkuhi atau sering diselingkuhi ataupun yang dibohongi oleh pasangannya. Dan para Angels lah yang membantu para klien untuk mengungkap perselingkuhan. Secara harfiah, malaikat atau angels adalah salah satu ciptaan Tuhan yang hanya melakukan kebaikan. Maka dari itu, Jax menamakan semua anak buahnya dengan julukan angels atau para malaikat tak bersayap yang bertugas untuk membantu orang-orang mengungkap tabir suatu perselingkuhan. Detektif Perselingkuhan berdiri sejak tahun 1997. Dahulu jasa detektif Jack Angels hanya membantu orang-orang yang kehilangan keluarganya, membantu mengawasi anggota keluarga yang jauh dari sanak familinya, serta cek background seseorang. Namun seiring dengan pesatnya media sosial, serta semakin canggihnya teknologi digital, maka kemajuan zaman pun berubah. Sejak tahun 2005, hampir rata-rata semua klien ingin mencari bukti perselingkuhan. Bahkan hampir 90% semua klien Jack menyewa untuk mencari bukti perselingkuhan. Sejak itu, akhirnya semua klien Jack menyebut Jack's Angels dengan sebutan detektif perselingkuhan. Jack sendiri sosok misterius yang sangat unik dan nyentrik, karena hingga detik ini semua angels atau anak buahnya, bahkan para klien yang menyewanya tidak satupun yang pernah bertemu dengan Jack. Jack hanya berbicara dengan para angels melalui email, WhatsApp, atau media chatting lainnya, sedangkan klien yang ingin menyewa Jack hanya bisa telepon atau WhatsApp Jack dan ceritakan semua kasusnya, kemudian Jack memberi perintah para angels dan kasus dikerjakan. Jasa detektif Jack Angels tetap berjalan hingga detik ini, dan klien tak pernah sepi. Sekilas, ini seperti sebuah puzzle misterius, yaitu sebuah biro jasa detektif dengan seorang ketuanya yang tak pernah terlihat. Namun, ada dan nyata. Anda bingung bukan? Tapi itulah fakta dari sosok misterius yang bernama Jack.
Thank you.